Namakan perang dalam bulan Ramadan. Perang Badar. Betul. Tepuk sikit. Bilakah nuzul Quran berlaku dalam bulan Ramadan? 13. Hah? 13. 19. 19. 17 jawapannya. 17. Salah. Okey. Soalan yang seterusnya. Sila sambungkan ayat berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba 'ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul ustazah kita. Okey. Berikan dua syarat wajib berpuasa. Betul. Soalan yang seterusnya. Korek hidung batal puasa ataupun tidak? Makruh. Betul. Soalan seterusnya. Beratur. Tak ada. Okay. Kenapa Khairul dia korek telinga tapi batal puasa? Sebab masukkan sesuatu dalam rongga itu adalah salah satu membatalkan puasa. Salah. Jawapannya adalah dia korek telinga sambil dia makan koci. Soalan yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan Madinatul Munawwarah? Madinah cahaya. Bandar yang bercahaya. Ah, betul. Okey. Soalan yang seterusnya. Isra Mikraj berlaku dalam bulan Ramadan. Betul atau salah? Salah. Betul. Okey. Soalan yang seterusnya. Namakan berikan dua faktor batalnya puasa. Makan. Kejap. Betul, makan satu, dua. Makan masukkan sesuatu dalam rongga. Okey, betul. Soalan yang seterusnya. Berikan tiga golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Gila. Sawai. Uzur dengan itu sama kan? Sama. Oh, wow, okey, uzur sakit. Okey, itu saja.